pagi, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua? Mau langsung jalan? Kita itu mundur 3, 2, 1. Angkat kabupaten. Selamat bergerak Toraja Utara. Mana suaranya? Beliau Gubernur Sulawesi Selatan sedang melepas kita dan ternyata beliau juga berkenan ikut serta dengan segenap warga. Meluli kami Toraja. Thank you.
Ambil amaro ya Pak. Pak buat hati-hati di tumbler, hati-hati tumbler, hati-hati, hati-hati. Bela-bela kau ya. Maju lagi, maju lagi. Hati-hati, hati-hati. Ya, ya, iya. Mana yang di belakang duduk sini ke depan sini. Terlalu jauh masih harus jemur-jemur sedikit. Iya. Ayo sini. Ayo sini. Maju. Iya, pelak-pelak ke Pak Gub. Iya. Hey. Mana? Ya, terokok ini. Yang duduk. Yang duduk maju. Ada kami nanti pulang tidak ada hadiahnya. Mantap memang. Iya. Pelajar dapat pelajar andalan. Ada tumbler. Iya. Jangan lupa story hadiah dari Pak Gubernur. Nanti kamu mention di Instagramnya beliau. Iya. Nah kira dia ini souvenir pengantin ini satu. Habis nih Pak, tabek Pak. Oke. Aduh, sorry ini bahaya. Jangan minta Pak. Jangan itu Pak, setrika itu Pak, tabek. Ada yang ngekira souvenir pengantin Pak, saya belum dapat nih maksudmu. Orang dia berumur, ngekira dia souvenir pengantin. Para bapak-bapak kepala sekolah, ibu-ibu kepala sekolah SMA, para dewan guru yang saya. Izin apa? Baby, Miss Rampa. Sudah mi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu yang saya hormati Bapak Bupati yang cakep, selalu cakep lah. Kemudian tentu Bapak Wakil Bupati beserta Ibu dan tentu para ada Pak Asisten tiga. Musa Bali, Kepala Biro, Kepala Badan Dinas, dan tentu Pak Sekretaris Dinas, Pak Inspektur hadir juga, dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Hadir juga istri saya tercinta, Ibu Naomi. Ibu Naomi Oktarina yang pertama dan insya Allah satu saja. Ada di belakang. Dan juga Ibu Wakil Bupati Toraja Utara yang ke satu. Satu saja Pak Wakil, bahaya kalau dua. Kemudian tentu anak-anak saya sekalian dan para siswa SMA SMK SMP dan seluruh hadirin sekalian, guru-guru, kepala sekolah. Ada kepala sekolah sudah mau pensiun? Mana yang bulan depan ada yang mau pensiun? Mana? Saya kasih hadiah kalau ada satu bulan lagi mau pensiun. Sini. Kepala sekolah yang mau pensiun. Ada nggak? Tidak mau dimutasi atau tidak? Justru mau diperpanjang. Kalau bisa. Tolong dicatat semua dari WC-nya, ruang kelasnya, apalagi itu, komputer, jamban. Parkiran, apa lagi? RKB, kantin, kantin, apa lagi? Laboratorium, lab SMK, ya, tolong dicatat semua itu dimasukkan perencanaan untuk 2024 karena RKB-nya kita yang tulis tahun ini, ya, awas kalau tidak tulis, sekretaris baru, bahaya juga jabatannya kalau baru-baru. Ya tolong ditulis, ditelusuri semua sekolah-sekolah di Toraja Utara dan Toraja ini, ya perbaiki. Ada di sini mau dibangun kalau tidak salah SMA 11 sudah mau dibangun, lagi mau proses tender. Kalau WC itu Pak Sikdis paling mungkin 50 juta banyak sekali nih, ya kan kecil-kecil. Ini sekolah mau dibangun mungkin 2-3 miliar kalau tidak salah. Sekolah dibangun masa WC-nya dilupa. Aduh. Jangan, kasihan anak-anak sekarang.
Kemudian yang kedua tentu yang saya sampaikan tadi, saya mau kalau ada mau di sini naik ke sini, guru yang asal asli Toraja Utara atau Tanah Toraja yang punya cakep naik ke sini. Yang punya cakep, ada enggak yang bukan kepala sekolah? Ke sini. Mau dikasih jadi kepala sekolah, mana? Yang penting satu, punya integritas, tidak punya ada masalah. Yang kedua, disuka sama guru-gurunya. Jangan sampai tidak disuka gurunya, bikin permusuhan nanti di sekolah. Yang ketiga, berprestasi, maksudnya baguslah kinerjanya. Dan putra di sini, saya kasih jadi Toraja, kepala sekolah, sini, naik ke sini. Ayo, ayo, bapak ibu guru. Mana, muncul lagi. Ayo, kesempatan sini. Yang punya cakep, ayo. Yang punya cakep. Cepat. Yang laki ke perempuan. Nah, itu yang sokok merah, sini. Dibanding dimutasi ke Selayar, lebih naik ke sini. Ya. Sekarang dulu untuk gubernur andalan kita pada hari ini, Nioli Kapitoraya. Bisa apa? Boleh. Boleh, Pi.